Kembali bersama kami saudara, polemik ajakan aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang disuarakan politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah melalui cuitannya di media sosial memancing reaksi dari pasangan calon lain. Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah yang berada di koalisi pendukung pasangan Prabowo Gibran menyindir tim ses capres lain yang mengusung perubahan, tetapi partai pengusungnya berada di dalam pemerintahan Jokowi. Fahri pun mengajak aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang jelas meneruskan program Jokowi. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang paling mendapatkan dukungan besar sekarang itu karena itu yang paling clear argumennya ketika berbicara kepada rakyat yaitu mereka ingin meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya, terutama Pak Jokowi. Nomor satu tidak clear pesannya menyebut diri perubahan, padahal mereka ada di dalam pemerintahan. Demikian juga nomor tiga, tidak jelas juga itu sebabnya kemudian yang paling besar melorotnya itu adalah pasangan nomor tiga. Karena sekali lagi kesulitan menjelaskan posisinya. Satu-satunya yang punya argumen untuk dipilih adalah pasangan Prabowo Gibran paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Respons pernyataan Fahri Hamzah soal paslon lain tidak punya konsep yang jelas, Jubir Timnas Anis Muhaymin, Billy David menyinggung soal pencalonan Gibran yang bermasalah. Billy meragukan gagasan masa depan yang digaungkan pasangan Prabowo Gibran. Bang Fahri, konsep dan arah masa depan bangsa itu yang mana, yang bagaimana gitu. ya? kalau proses pencalonan saja sudah banyak bermasalah apalagi gagasan tentang masa depan gitu. Jadi eh, biasalah Bang Fahri selalu menimbulkan ya kerja-kerja eh, pendengung politik tentu menimbulkan eh, kontroversi ya tentang cuitan-cuitan ataupun yang beliau sampaikan. Tapi ya itu, kita kembali pertanyakan dan kami juga cukup percaya diri eh, mengadu gagasan, mengadu ide tentang masa depan dengan tim Asamin sih. Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut bereaksi soal pernyataan Fahri. Ganjar menyebut, koalisinya tidak ingin meneruskan program kerja Jokowi dengan kacamata kuda. Ganjar memastikan, jika ada yang tidak baik, maka harus diperbaiki. Pasti tinggi, sah-sah saja. Ya karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi kita saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. <laughs> kalau kami tidak meneruskan kami salah. Uang beberapa yang kita rancang itu juga dari kita kok gitu. Tapi kalau ada yang tidak baik, masa kita mengatakan iya? Kan mesti kita perbaiki. Saling sindir dan adu gagasan akan terus terjadi meramaikan dinamika panggung politik. Ajang debat bisa menjadi salah satu cara publik menilai konsistensi visi misi capres cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Pertanyaan berikutnya, benarkah pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak konsisten mengusung perubahan dan perbaikan dari program pemerintahan Jokowi saat ini seperti yang disindir pendukung Prabowo Gibran Fahri Hamzah? Apakah sindiran Fahri ini bagian gimmick untuk menarik perhatian publik? Kami akan ulas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dan juga Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Guntur Romli. Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bang Fahri, saya ke Anda dulu. Anda mencuit waktu itu di tanggal 26 Desember. Semua samar dan abu-abu. Ini kan berhubung ada perwakilan dari nomor urut 3. Bagian mana yang abu-abu menurut Anda dari pasangan Ganjar Mahfud? Terima kasih Pak Prabowo menyusun argumen uh, kehadirannya di pentas politik ini tentu adalah yang paling lama, sebab beliaulah yang paling uh, apa namanya sering menjadi kandidat dan ini adalah pertarungan yang kesekian kali dari beliau. Karena itulah argumentasi kehadirannya itu memang paling dikenal oleh masyarakat dan paling update. Tetapi memang setelah uh, peristiwa politik 2019 yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat secara sangat masif gitu. e, lalu e, muncullah satu platform yang luar biasa, yaitu platform untuk membangun rekonsiliasi nasional antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang dua kali bertarung dalam e, suasana pilpres yang sangat panas dan membelah masyarakat. Hmm. Nah sehingga kemudian Platform rekonsiliasi itu paling kuat sehingga memang itulah yang relevan untuk diteruskan. Memang ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang ketidaksempurnaan sistem yang kita miliki sekarang, sehingga posisi dari kandidat itu banyak yang tidak jelas. Misal untuk gimana tuh? Ya misalnya bagaimana cara antara partai oposisi dengan partai yang masih berada di dalam pemerintahan bergabung? menyebut dirinya oposisi ini kan satu anomali ya atau partai yang tadinya uh, sangat mendukung uh, presiden tiba-tiba slip di ujung kelihatan uh, menolak apapun yang datang dari presiden itulah yang menyebabkan kemudian publik membaca relevansinya dan dalam tanda petik memberikan hukuman kepada uh, koalisi atau kandidat yang dianggap inkonsisten dengan uh, langkah-langkahnya nah Sementara Pak Prabowo dari awal karena membangun rekonsiliasi dengan Pak Jokowi sebagai bagian dari kabinet ini dari awal, memang itu yang dianggap paling relevan karena memang kalau kita mengadu antara siapa dengan siapa dalam Pilpres 2024 itu adalah kita mengadu antara pemerintah dengan oposisi, hmm. antara mereka yang sedang dalam pemerintahan yang ingin meneruskan gagasan dan ide pemerintahan itu. Dengan mereka yang melakukan perlawanan dari luar, okay. masalahnya adalah yang berlanjut ini sangat jelas: rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi melahirkan kandidat Prabowo Gibran, hmm. sementara yang lain itu menjadi tidak jelas begitu relevansinya. Hmm. Nah, dugaan kami inilah yang kemudian menjadi sebab tren survei dari Prabowo Gibran naik terus, okay. yang bisa saja menurut kami itu bisa mengarah kepada satu aklamasi atau melalui pemilu tentunya ya Oke. bukan tidak melalui pemilu melalui pemilu tetapi itu akan mendapatkan suara untuk eh, apa namanya pada putaran pertama pemilu 14 Februari Oke. 2024 itu bisa diakhiri karena pemenangnya ya. sudah keluar Oke, itu alasan gagasannya Oke, itu alasan dari uh, perwakilan dari nomor 2 nih uh, Mas Guntur. Gimana Anda menangkap itu? Iya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya kita sudah tidak perlu bukti lagi bahwa selama ini Prabowo itu sudah ditolak oleh orang Indonesia melalui dua kali pemilu. Misalnya, kemudian kalau kita ditanyakan programnya Pak Prabowo itu apa sebenarnya, ternyata kan kalau dari dua pemilu kan jelas bahwa apa yang ditawarkan Pak Prabowo itu tidak jelas. Ya, sudah ditolak oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sekarang, yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah... Jualan namanya Pak Jokowi dengan isu keberlanjutan. Bagaimana kita bisa percaya pada Pak Prabowo yang mau melanjutkan programnya Pak Jokowi, sementara Prabowo menghadapi Pak Jokowi selama dua kali, dan itu yang terpilih adalah Pak Jokowi. Hmm. Jadi ini soal kembali ke soal kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo sendiri. Nah, kalau Pak Ganjar itu jelas bahwa yang selama ini memenangkan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Nah dan juga dari kualitas kepemimpinan, kualitas pelayanan, suka belusukan, kemudian melayani masyarakat. Itulah kepemimpinan uh, Jokowi yang asli ya. Yang ini yang juga kita lihat ada dalam diri Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Prabowo itu kan hanya klaim-klaim saja ya, hanya klaim-klaim saja tidak menawarkan apa yang sudah menjadi gagasan dia secara apa secara pribadi atau secara sebagai paslon. Kalaupun kemudian sementara ngomong hitam putih kini berubah lagi itu kalau eh, cuitan dari bahaganya. Bang Faryamsa waktu itu. Ya sementara, itu kalau tidak ganjar, ya, sementara kalau ganjar itu kan programnya Pak Joko itu kan dirumuskan oleh juga PDI Perjuangan ya. Program apa yang dilakukan oleh Pak Joko itu kan idenya dari Nawacita yang semuanya itu juga dirumuskan dan juga dilaksanakan sebagai program dari PDI Perjuangan misalnya. PDI Perjuangan adalah partai yang membela wong cilik. Bagaimana program membela wong cilik yang dengan kartu Indonesia Pintar, dengan kartu Indonesia Sehat, dengan BLT, ya dengan uh, apa bantuan-bantuan uh, yang lain. Nah, apa itulah bantuan yang benar-benar pro kepada orang kecil. Oke. Okay. Jadi kalau dikatakan bahwa Uh, yang benar-benar ingin melanjutkan Pak Jokowi ya sebenarnya adalah Ganjar Pranowo bukan Hai. Prabowo karena okay. sejarahnya sudah berbeda demikian Oke okay. uh, dibilang malah yang nomor pasangan nomor 2 yang tidak jelas bahkan uh, Mas Ganjar sudah sempat bilang tidak ingin meneruskan program Jokowi dengan kacamata kuda Bang Fahri melihatnya gimana tuh Gini Pak Ganjar itu sebenarnya adalah tim sukses Pak Prabowo saat Mega Pro Pak Mahfud MD adalah Ketua Tim Sukses Pak Prabowo Hatta. Jadi sebenarnya tidak bisa kita mengerti kenapa misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, termasuk Ibu Mega, tidak mendukung Pak Prabowo. Sama juga dengan tidak bisa kita mengerti kenapa sebenarnya Saudara Anies Baswedan dan Muhaymin tidak mendukung Pak Prabowo. Tapi oke okay lah ya, saya cuma mau menyisir satu eh, apa namanya rangkaian cerita bahwa sebenarnya Pak Prabowo adalah eh, hasil dari kesepakatan kolektif hmm. dari koalisi kabinet ini dan itu satu-satunya yang relevan untuk dikontestasikan dengan yang lain dengan yang menyatakan akan melawan hasil kabinet ini hmm. ini yang tidak ada sementara rakyat ini kan menonton sesuatu yang tidak jelas hmm. Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa dari awal rekonsiliasi 2019 telah menyelamatkan bangsa kita dari COVID, dari perang di dunia ini, dari ketegangan geopolitik yang ada, telah menyelamatkan kita, bahkan sampai yang terakhir juga gara-gara rekonsiliasi inilah kemudian kita menjadi kuat. Nah, ini yang harus diteruskan bahwa rekonsiliasi ini baik, telah menunjukkan hasil yang baik, dan itu diteruskan. Lalu itu diamini, quote-unquote, Secara langsung atau tidak langsung, oleh Pak Jokowi bahwa wakil dari kabinet yang melanjutkan perjuangan kabinet ini adalah Pak Prabowo, dan itu ditunjukkan dengan sikapnya tentang IKN, sikapnya tentang mega infrastruktur yang dibangun pemerintah, sikap-sikapnya terhadap kesejahteraan rakyat. Isu stunting memberikan makan anak-anak, mengurus ibu hamil, dan sebagainya. Itu adalah kelanjutannya nah sementara yang lain memang sebenarnya harus ada lawan kan cuman lawannya itu tidak menjelaskan posisinya yang jelas sehingga publik tidak melihat bahwa ini lawannya ini sebenarnya serius nggak sih gitu katanya perubahan tapi masih berada dalam kabinet hmm. katanya mau melawan tapi kemudian berubah-ubah nah inilah yang menyebabkan di satu sisi surveinya Pak Prabowo Gibran terus-menerus naik Sementara yang lain kemudian okay. mengalami drop. Baik. Nah, kami melihat kalau tidak ada perlawanan yang substantif, okay. maka rakyat akan mengatakan ya udahlah memang kita rekonsiliasi lagi, okay. aklamasi lagi, sehingga kemungkinannya ini cuma satu putaran gitu. Kalau di pihak kami itu ingin melanjutkan, tapi juga sekaligus ingin melakukan perbaikan dan penyempurnaan Keberlanjutan di pihak kami itu bukan kepada keberlanjutan personal tapi keberlanjutan program ya kemudian juga kami akan mencump, apa menyempurnakan dan memperbaiki apa yang seluhkan oleh Pak Jokowi. Jadi bukan dalam rangka copy paste ya apa yang sudah dirumuskan dilakukan oleh Pak Jokowi. Meskipun yang dilakukan eh, Pak Jokowi juga rumusan dari PDI Perjuangan. Jadi di situ ketemunya tapi juga kami akan melakukan penyempurnaan. Misalnya salah satunya yang selama ini dengan bantuan-bantuan banyak sekali dengan menggunakan kartu-kartu, kami ingin memperbaiki, ingin menyempurnakan menyebut sebagai KTP Sakti. Jadi orang untuk mendapatkan bantuan nggak perlu lagi pakai kartu-kartu yang banyak yang bisa jadi hilang atau bisa menumpuk saja di dalam dompet, memberatkan. Tapi cukup dengan KTP, bantuannya ada, tapi sistem pembagian, sistem pendapatannya itu tetap menggunakan kartu dan ini disebut dengan perbaikan. Kemudian, juga soal IKN, jelas Pak Ganjar sudah menyatakan bahwa akan meneruskan, Pak Mahfud juga akan meneruskan, karena itu adalah kesepakatan yang sudah diatur dalam undang-undang kita. Tetapi, terkait perbaikan-perbaikan di dalam kritik-kritik masyarakat, kita juga harus mendengarkan, misalnya, tentang masalah tanah adat yang di sana kemudian juga konsorsium pengusaha yang dianak emaskan misalnya. Ini juga harus diperbaiki, kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam segala proyek ada dampak-dampak negatif dan itu harus didengar dan harus diperbaiki. Kita jangan hanya memaksakan sebuah program atau menuliskan sebuah program tanpa memberikan juga kepada masyarakat hal-hal yang Oke. mereka juga inginkan. Jadi kalau di pihak Ganjar Mahfud jelas kami melanjutkan tapi hmm. dengan memperbaiki dan menyempurnakan tidak hanya copy paste apalagi dalam parti kami tidak melanjutkan misalnya dalam dalam konteks hanya orang-orangnya saja okay. harus ada regenerasi di situ. Okay. Nah, di situlah kami ingin Mas Guntur kami alami kendala komunikasi sempat terputus. Audionya saya coba ya, ke Bang Fahri terlebih dahulu. Kalau begitu, Bang Fahri, tapi kan posisinya juga dari ya, alat satu programnya kan begini ya. Gitu. Ya, uh, uh, silakan. anggota kabinet itu kan, anggota kabinet itu kan namanya Pak Prabowo Subianto, lima tahun bekerja sebagai timur di dalam kabinet Indonesia Maju ini. Dan dalam selama timur Indonesia Maju itu, lahirlah gagasan, lahirlah program, lahirlah rencana-rencana tentang masa depan dan itu telah Mahu, dibuktikan resiliensinya hari, dalam menghadapi krisis Mahu. Covid dan sebagainya yang kita uh, apa hadapi kemarin itu. Hmm. Nah, sehingga mayoritas dari partai-partai koalisi dalam kabinet itu menyepakati Pak Prabowo yang menjadi calon presiden yang melanjutkan program-program Pak Jokowi dan di dalam uh, pengumuman dar daripada koalisi ini mereka mengatakan kami adalah perlanjut dari tim Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Sementara di tempat lain itu tidak jelas. Ini yang ditangkap oleh publik yang, karena tidak yang jelas, jelas relevansi perlawannya itu, itu menjadi nggak jelas juga gitu loh. Inilah yang menciptakan suara yang menurut saya mendekati aklamasi bahwa rakyat melihat yang relevan untuk uh, bekerja di masa yang akan datang itu adalah yang sudah bekerja, punya rencana, dan memang merupakan bagian dari kabinet ini, saya yang ambil kemudian satu contoh. Bang satu uh, saya ambil satu contoh, program IKN itu kan dari Ganjar Mahfud juga punya sikap konsisten untuk meneruskan program itu, berarti kan itu arahnya jelas, itu gimana? Ya itu bukan. ditangkap oleh publik penuh dengan keraguan, bahwa kita akan memperbaiki nah, semua yang, yang kurang pasti itu, ya. semua yang orang juga bang, akan melakukan bukan, itu, bukan, gitu. masalahnya publik bukan itu masyarakat. tidak menangkap sebenarnya, apa yang mereka sikap mereka terhadap kabinet bagaimana? Okay. Kabinet ini bukan kabinet PDIP. Kabinet okay. ini kabinet Jokowi. Oke. Okay. Ini program jangan lupa ya, ya program-program program ya. Jokowi okay. itu Tuglis dirumuskan oleh PDIP juga Itu juga, juga harus harus oleh Pak Jokowi, Jokowi. Okay. bukan Jadi, oleh partai politik. Bang Fahri ini hanya Prabowo dalam kabinetnya Pak Jokowi Pak Mahfud juga dalam kabinetnya Pak Jokowi dan ingat bahwa beberapa program Prabowo itu malah menyudutkan Pak Jokowi, misalnya real estate yang gagal ya food estate, estate maaf, ya? food estate ya food estate yang gagal kemudian menambah alat-alat perang dengan hut apa hutang luar negeri 360 triliun ya kemudian membeli alat-alat perang pesawat bekas itu malam membuat posisi Pak Jokowi semakin tersudut. Ya, itulah Jadi masalahnya, kalau bicara soal dalam kabinet, Pak Jokowi Pak mengapresiasi program-program itu. Pak Jokowi itu yang menjadi sementara masalah. Teman-teman gitu. menolak begitu loh. Itulah yang menciptakan kebingungan publik. Anda ini posisinya di mana pengumuman deklarasi capres yang dihadiri Pak Jokowi itu hanya Ganjar Pranowo. Apakah deklarasinya Prabowo dengan Gibran dihadiri oleh Jokowi? Jawab saja, dihadiri tidak. Kalau kita mau bertanya menurut Anda Mas Guntur? Anggota kabinet, kabinetnya itu enggak, adalah ya? Pak Prabowo yang menjadi calon presiden hmm. dan kemudian menjadi wakilnya adalah Mas Gibran yang merupakan anak biologis dari Pak pada Pak Jokowi. Ya, itu. Kita, Lalu kemudian Berdasarkan itu enggak 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 itu ya. Karena hanya anaknya ikut dalam kontestasi, yang kita rancang Bapaknya itu memang ikut, yang disebut gak, keberlanjutan gak, itu gak adalah Pak Prabowo itu. dengan Mas Gibran. Gitu. Itu gitu lah. Hmm. Jadi kan ini klaim satu partai politik terhadap seseorang itu yang kita mesti hapus di masa depan. Karena kita ini menganut sistem partai okay. dalam demokrasi bukan partai dalam tradisi komunisme Baik. sehingga kepemilikan partai politik terhadap kandidat itu tidak bisa dibenarkan. Okay. Kabinet itu miliknya presiden, bukan milik partai politik. Baik. Karena okay. itu prinsip daripada keberlanjutan itu mengikuti maunya presiden bukan okay. maunya partai politik. Ini teori Baik. sekali ya ini 2024. Tingkat okay. saja Mas Gunter. sudah akan berhenti menjadi presiden. Jadi tidak bisa kita lihat relevan kalau masih di lihat Jokowi ada dalam putaran apa ya kontestasi antara Mas Guntur. Oke, okay, silakan. Ya. Ya sekarang itu yang berkontestan itu adalah Ganjar dengan Prabowo bukan dengan Jokowi. Okay. Nah sekarang masalahnya kan mau klaim-klaim Jokowi saja padahal jelas bahwa okay. satu-satunya deklarasi capres okay. yang dihadiri oleh Presiden Jokowi adalah Ganjar. Prabowo-Gibran meskipun Gibran anaknya sendiri Jokowi tidak hadir dalam deklarasi capresnya okay. mereka. Jadi kalau ditanya okay. siapa yang masih dukung Jokowi, ya jelas Ganjar Pranowo dong karena satu partai dengan. Pak Jokowi. Diskursus Kecuali ini Pak Jokowi masih akan dan bilang akan transparan, okay. gitu lah. Oke. Okay, diskursus so. ini masih akan panjang, tapi kita akan coba didiskusi di forum-forum berikut. Ya, terima kasih banyak untuk saat ini, ya, Bang ya, Faryanto. Terima kasih, makasih. Mas Guntur Romli juga terima kasih. Selamat sore semua. Oh, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih.